jadi mereka merasa senang. Namun dengan fasilitasi yang sementara ada, belum memadai. Dan ada dua gerung pasar yang ada di tengah-tengah desa, yang satu di depan dan satu di belakang, yang memang sudah hancur total, yang tidak bisa digunakan lagi. Karena kami Gansa sebagai kepala desa dan pemerintah desa Bataka punya wacana ke depan pasar ini bisa dikelola dan diberikan kepada BUMDes, sehingga ini lebih terarah dan mungkin bisa melihat lebih memadai yang digunakan oleh pihak masyarakat dalam ini 6 desa potensi. Dan tadi 90 per hari. Jadi pasar ini dibuka satu minggu satu kali atau setiap hari? Setiap minggu satu kali Kamis. Oh, hari Kamis. Oke. Ada berapa tempat berjualan? Jual tempat. Nah, yang di mana saja tuh? Luar dan di dalam. Di luar ya, maksudnya di mata jalan itu, ya, di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan karcis berapa? 2.000. Karcis 2.000 per orang yang berjualan. Oke. Lalu yang berjualan di dalam pasar ini per orang 5.000. Per orang 5.000 rupiah. Ya. Oke. Jadi pendapatan per satu hari ada kiranya 60.000. Tadi ini baru 90 ribu, jadi ya, tidak rata ya. Iya, saya jualan selama 7 tahun di sini, jualan bagian dari penghasilan selama ini bervariasi. Ada biasanya satu hari 1 juta, sekarang turun 500. Dan tempat ini kayaknya masih mau diperbaiki lagi, terutama dinding-dinding dan lampunya terimati mati. Sekarang pengunjung pembeli di sini semakin kurang karena faktor harga kuprat turun.